atau di seluruh tubuh. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Yakuza adalah nama dari sindikat terorganisir yang paling ditakuti di Jepang, bahkan menjadi ancaman negara lain. Organisasi ini sering disebut juga dengan mafia Jepang. Salah satu ciri khas mafia Jepang alias Yakuza adalah tato di sekujur tubuh dengan gambar yang detail dan berwarna indah. Tak cuma Yakuza pria, para wanitanya pun menato seluruh tubuh mereka. Berikut beberapa alasan Yakuza menghiasi tubuh mereka dengan tato. Jagoan yang ditakuti. Bisnis Yakuza sangat dekat dengan pemerasan dan tindakan menyimpang lainnya. Mereka jadi jagoan dan menguasai jalanan. Masyarakat tentunya merasa takut ketika melihat Yakuza bertato di jalanan. Berbagai bentuk kejahatan pun dilakukan tanpa ada perlawanan karena masyarakat tidak berani melawan Yakuza yang bertato. Aman di penjara. Dunia Yakuza identik dengan kekerasan. Tak jarang, mereka harus berurusan dengan polisi dan masuk penjara. Di penjara, narapidana lain tak akan berani mengganggu anggota Yakuza. Tato jadi semacam perlindungan karena Yakuza dianggap pasti bertato. Mereka aman dan tak akan diperbudak napi lainnya. Bangga mampu mengalahkan rasa sakit. Untuk memenuhi tubuh dengan tato, dibutuhkan waktu yang lama karena zat untuk tato itu mengandung racun dan harus menahan rasa sakit sehingga tidak bisa dilakukan sekali waktu. Dalam seminggu, biasanya 2 kali atau paling banyak 3 kali pengerjaan tato. Penyelesaiannya ada yang 1 tahun, ada juga yang lebih. Tergantung tingkat kesulitan dan detail tato tersebut dan berwarna atau tidak. Bahkan, bagi Yakuza mengalahkan rasa sakit saat ditato itu merupakan hal yang terhormat. Tato merupakan bagian dari seni dan keindahan. Putri bos Yakuza, Soko Tendo, begitu kagum melihat tato di seluruh tubuh Yakuza. Setelah berusia 21 tahun, Soko mulai menato tubuhnya. Menurut Soko, dia melakukannya karena senang pada tato. Baginya, tato mengandung keindahan dan seni. Hampir seluruh lekuk tubuhnya dihiasi tato. Nyaris tidak tersisa lagi yang tak tersentuh tato. Hormat kepada pemimpin. Untuk memenuhi tubuh dengan tato, para Yakuza mengeluarkan uang yang tidak sedikit, bahkan menembus angka ratusan juta rupiah. Namun sebenarnya, tidak ada model tato khusus di Yakuza. Sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpinnya, tato para Yakuza dibuat sangat mirip. Awalnya ada 2 warna dasar yang menjadi keharusan, yaitu merah dan hitam. Kebanyakan tato anggota Yakuza itu bergambar naga, harimau, kupu-kupu, bunga sakura, bunga krisantimun, gambar terkait Buddha, serta setan atau tengkorak. Demikian alasan Yakuza memiliki tato di seluruh tubuhnya.